안녕. Guys, sebenarnya today nggak terlalu penting-penting banget sih showroomnya. Penting sih sebenarnya, aku cuma pengen. Guys, aku pengen kasih lihat sesuatu guys. Kalian mau lihat gak guys? Kiu. Sukurukuk. Gimana nih cara taruh HP-nya? Sukurukuk. Gini. Kalian mau sulap gak? Guys, kalian udah ini war meet and greet. Siapa yang meet and greet sama aku? Bentar ya, pamer dulu nih. Siapa yang meet and greet sama aku, ketik satu ya. Yang gak meet and greet sama aku, ketik apa ya? Ketik, yaudah gak usah ketik apa-apa deh. Tapi masa kalian gak meet and greet sama aku? Aku udah beli banyak banget loh baju. Kan tau gak sih aku 5 hari di Thailand belanja mulu. Itu karena apa? Aku beli baju buat meet and greet sama two shot. Demi itu. Serius, demi itu. Pulang-pulang aku cuma aku sampai cuma makan mie loh guys. Demi beli baju, meet and greet, dan two shot. Bercanda deh. Aku udah siapin baju lucu banget. Emang kamu gak mau ngeliat aku di meet and greet? Bentar nih, saya mau bilang dulu. Makasih diskonnya, Kak Ilman. Kiu-kiu. Kak Abdul. Kak Abdul, hai. Apa kabar Kak Abdul? Kangen banget sih. Sekarang kamu sudah melupakan aku ya Kak Abdul? Sekarang Kak Abdul udah ini, udah sudah tidak, nih aku mau kasih lihat nih guys. Sudah melupakan aku Kak Abdul. Aku kemarin dikasih ginian guys. Annual report paguyuban Lia. Di balik semua ini guys, saya udah bacain satu-satu ya guys ya. Enggak sih, belum semuanya. Aku baca di belakang ini. Di belak ada pesan kecil di sini. I love Alia. I love Alia. Siapa yang nulis nama Alia di ucapan ulang tahun dia? Siapa dia? Namanya Pau Tirta. Tandain guys. Bener-bener ya Kak Pau. Aku meet and greet sama Cilinci. Oh gitu. Lihat bonekanya. Oke. Bentar. Yang mana? Etalase, nomor. Wih, bentar. Nomor 2, Ci. Yang itu ya. Males lagi berdiri, guys. Nanti aja deh. Aku lagi pakai celana pendek. Aku belakangnya lagi suka banget rambutnya lurus. Terus pakai poni. Rambutnya lurus banget terus pakai poni. Suka banget kayak gitu. Ci, aku Ulta, happy birthday. Sepeda bonekanya. Ci, Lia gimana hari ini? Hari ini cuma kuliah, baik banget. Terus harusnya tadi bimbingan tapi gak jadi. Jadi aku bingung banget guys. Aku kan hari ini VC-nya sampai 8:30 kan. Dan 7:30 itu pas dimulai VC yang paling terakhir itu sesinya, aku juga mulai bimbingan.
si bapaknya bilang kayak gitu kan. Terus aku bingung dong gimana ya, aku kan mau VC dan kalau misalnya bimbingan kan otomatis aku harus standby dan aku harus dengerin dong, aku takut mama aku dipanggil dan dia nanya progres aku. Tapi untungnya tadi tiba-tiba pas sebelum mulai VC yang sesi terakhir ini dia ngomong dia sakit kepala, jadi dia minta diundur bimbingannya. Oke deh, sekali lagi Dewi keberuntungan berpihak kepada aku guys. Sumpah, aku adalah orang paling beruntung di dunia ini. Thanks God, thanks God. Cili, aku capek revisi. Semangat ya. Aku nggak kebayang kalau aku nanti revisi, tapi nggak apa-apa tahu. Jadi kalau revisi kita tahu salah kita di mana. Ya, WS buat dosennya. Hai Kak Wicak. Apa kabar Kak Wicak? How are you? VC sambil bimbingan aja sih, pengennya gitu. Tapi kan gak enak, masa aku lagi ngobrol sama orang tiba-tiba aku berhenti. Aku bilang, Kak, bentar Kak, VC-nya jeda dulu, saya mau bimbingan. Terus, oh iya, makasih ya VC-nya hari ini. Nanti kita ketemu lagi tanggal 19. Dan gak nyampe sebulan lagi, nyampe sih sebulan lagi udah mau meet and greet dan two shot aku udah sold out ya. Keren banget deh kalian, cepet banget sold outnya. Oke, aku mau bacain dulu ada siapa nih. Hai Kak Sultan, hai Kak Ilman. Kak Ilman udah makan, Kak Ilman. Kak Sultan udah makan. Gimana kemarin STS Raisa? Ini kok nomor 3-nya gak ada sih di podium. Ada Kak Akumau, ada Kak SOF, Kak Maulana, Kak Face to Face, Kak Rasya, Kak Renzo. Ih Kak Renzo, how are you? Ada Kak Rian, ada Kak Jonji, ada Kak Septian. Kak Nyoman, kita tidak bertemu hari ini Kak Nyoman, video call. Hai Kak An, see you two shot ya Kak Ririn. VC aku angus Ci. Oh iya, tadi sebenarnya ada dibilang sih ada beberapa orang yang belum datang tapi waktunya udah habis jadinya angus ya. Hai Kak Agil. Iya Kak An. Bab berapa Ci? Aku udah selesai sampai bab 3 kan kemarin proposal, jadi sekarang tuh sebenarnya tinggal lanjutin ke bab 4 aja. Hai GKT48 Live X. Angus. Iya. Hai Kak Jo. Hai Kak Tio, hai Kak Jasir, hai Kak Mifu. Kalian semua titip salam ya. Aku gak terima titip salam guys. Bohong deh, gak dapet ya, susah ya warnya. Gak apa-apa, masih ada meet and greet. Masih ada tanggal 19. Aku tadi mau ngasih liat apaan ya guys. Oh ini guys, sama, tau gak sih. Jadi dulu tuh aku sempat gereja. Sekarang juga masih kok gereja. Maksudnya dulu kan aku gereja pelayanan kan. Maaf ya kalau kalian bosan denger aku gereja pelayanan. Kak Dion, makasih diskonnya. Makasih ya diskonnya Kak Dion. Terus aku tuh dulu sempat ini loh, banyak, lumayan lah teman banyak di gereja. Terus ada nih koko gereja. Baik banget dia, udah kayak koko sendiri, gila. Sama mama aku juga baik banget. Kakak gereja gitu guys. Terus dia sekarang lagi di luar negeri kan. Terus dia nanya, Aurel mau hadiah apa? Dia bilang gitu. Aku bilang, gak usah kok, ngapain? Aku bilang gitu kan. Dia selalu, waktu itu pas aku keterima JKT, dia kasih aku es krim. Dia bawain aku makanan, dia bilang, selamat ya, keren banget kamu masuk JKT. Pokoknya seneng lah aku menemukan passion. Karena aku tidak pernah menunjukkan apa passion aku sih dulu. Terus akhirnya kemarin aku dibeliin ini guys. Saya dibeliin album Seventeen yang paling terbaru. Terus aku disuruh pilih versi. Wah, seneng banget. Terus kata dia gini, yaudah album aja kamu suka Seventeen. Oke. Oke Kak, aku bilang gitu. Mau yang mana? Terus aku dapet fotokartnya yang aku suka juga guys. My love, cinta yang umurnya sedikit di atas. Ini dia nih my love ku, bentar ya. Aku kasih lihat ya. Biar kalian semua tahu ya. Kita spill aja di sinilah.
Buat apa kita tutup-tutupin? Bentar. Aku lagi suka lagu Haruga Kurumade guys, belakangan ini guys. Itu di suaranya, kalau di Spotify itu suara Kak Uti ya. Lucu ya suaranya. Oke, kita kenalin ya. Tunggu. Sebenarnya udah unboxing dari kemarin sih, cuma aku gak tahu aku mau ngapain di showroom. Aku cuma pengen gabut aja sih. Soalnya tadi pagi udah skripsian. Mulai ya? Aku gak tahu aku mau ngapain kan showroom, jadi aku pikir abis PC mau showroom. Soalnya tadi pagi udah skripsian. Aku kuantitatif. Aku satu tiket, tadi kayaknya kurang DVC sama kamu. Ya Kak Lazu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke Kak Lazu. Lazu. Semangat Rael, makasih ya. Oke. Lihat Kak, aku seneng banget kita dapet ini 3. Pas kemarin unboxing. Yang pertama keluar jadi apa guys? Yang pertama keluar jadi apa guys? Kalian yang tentuin deh. Kakak yang pertama keluar jadi kakak aku ya. Oke. Okay. Aku tunjuk ya kalian bertiga. Oke. Okay. Sebenarnya aku udah tahu ini siapa, cuma aku kayak pengen penasaran aja sih. Siapa yang bakal jadi kakak aku? Pertama kakak, kedua apa guys? Soulmate. Ketiga teman sehidup semati kali ya. Gimana guys? Oke. Okay. Ketiga jodoh. Oke, boleh. Itu komennya pada bilang yang ketiga jadi jodoh. Oke. Okay. Yang pertama jadi kakak ya. Please. Kali ini siapa nih? Oh, Joshua. Oke, okay, enggak apa-apa ya. Koko Joshua. Kedua tadi apa? Hai Kak Ababil. Hai Kak Tarek. Kedua jadi tukang kebun. Ha, oke deh. Jadi tukang kebun enggak tuh? Ya. Masa dia jadi tukang kebun? Enggak apa-apa deh, aku aja yang jadi tukang kebun ya. Kamu jadi majikan enggak apa-apa kok. Si Wonu. Aku aja yang jadi tukang kebun, aku aja. Berarti yang terakhir teman sehidup semati. Oh iya. Dikey. Dukyom. Gak apa-apa. Aku aja yang jadi tukang urut, aku jadi tukang kebun. Gak apa-apa. Jangan dia, aku aja. Ada lagi satu. Ini dia teman sehidup semati ya. Tadi belum kepake kan? Udah deh. Apa ya? Yaudah deh teman masa kecil. Next VC, pengen VC sama Cici. See you, Kak. Oh, bestie belum? Nggak cukup. Kak, ini dapat foto kakaknya cuma 3. Kalau 16 berarti member security. Nggak cukup. Cuma 3. Timnas U17 ya lagi mainnya. Uzi ada gak? Cilia nggak ada. Nggak ada supirnya, nggak ada. Aku aja yang jadi supir. Paling masuk rumah sakit sih. Semangat skripsian ya, makasih. Spill baju yang mau dipakai buat meet and greet. Itu enggak rahasia dong. Aku jadi inget meet and greet yang ngepas di Smesco. Baju aku plek, ketiplek. Mirip banget sama Kak Marsha. Bukan mirip, sama. Literally sama guys. Kemarin aku juga dapet free-nya itu ini guys, apa? Poster ya, tapi aku gak suka Stray Kids sih. Ada yang suka Stray Kids gak ya nih, pengen aku giveaway nih. Kasih tahu aja alamat rumahnya di komen, nanti aku kirim ya. Aku nawarin si Manda tapi dia gak mau. Ada yang mau? Terserah, mau dijadiin apa, terserah. Maaf Rel, gak bisa datang. Gak apa-apa Kak Babil, apakah sudah tidak mampet Lia? Udah enggak. Cici, apa tanggapan Cici buat Gen 12? Gak ada. Semangat ya. Kak Yuni nanti meet and greet. Oh ya, nanti temennya Kak Abdul ya. Semangat Gen 12. Jaga kesehatan. Tetap bugar. Semangat.
Gak usah diet. Kalian akan kurus ketika masuk JKT. Cici udah minum air putih, udah dong. Lia suka girl group, gak suka. Aku kalau girl group gak ada yang spesifik sih sukanya. Kalau boleh sebut JKT48 lah. Osia aku dulu udah great, Osia aku udah great. Kasih Siska. Ntar aku fetch lagi DRL yang banyak. Bener ya Kak Abdul? Masih ingat sama Kak Yuni gak? Masih. Aku kira gak oleng tapi ay Kak Firman. Kemarin aku seneng banget dat Gen 11 dapat bonus song Sobakasu ya. Aku suka banget sama lagunya. Pengen banget bawain Sobakasu. Kak Heri, makasih diskonnya. Gen 12 jangan digoreng ya coach. Mereka kerupuk. Pajama kapan sih? Aku lagi puyeng nih. Semangat ya. Ci, makan Ci. Iya abis ini makan. OTW oleng sama Gen 12 pasti sih. Pasti bakal oleng. Gak apa-apa kok guys, oleng aja. Ntar aku tempeleng. Kan tau tempeleng gak sih? Bahasa apaan sih? Jelek banget dah tempeleng. Oleng tempeleng. Oleng tempeleng. Tempeleng guys. Tempeleng itu kayak apa ya? Itu namanya tempeleng. Keplak lah keplak. Gak sopan nih. Gak sopan tempeleng tempeleng. Gak cocok. Makasih ya diskonnya. Apa boleh punya OSIS 10? Boleh. Ada orang nih namanya Kak An, manggil doang. Gak ngomong apa-apa, cuma rel, 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 rel. Lihat Twinkling Watermelon. Besok tamat. Aku belum nyampe situ Kak, aku baru episode 6. Mau pelihara kodok gak? Enggak ah. Takut. Ayam kacangnya nemu gak Ci? Udah aku kasih tau aja. Ayam kacang maksud aku itu ayam gepuk. Ayam gepuk. Nggak tahu guys. Aku menang 2 shot. Wih, keren. Hai Kak Z. Tau aja nih Kak Wicak. Enak banget guys, sumpah guys. Masa kalian nggak tahu? Aku bilang ayam bumbu kacang, kalian bilangnya sate. Tapi emang bener sih. Apa aku nggak jadi ke Surabaya, Li? Kenapa? Banyak banget kayak kan aku pasti ya literally itu nih ya ini kan lemari kan nih lemariku nih lihat kayak gini kayak agak sedikit muncul gitu nih tuh harusnya gini kan normalnya tapi dia kayak gini karena udah kepenuhan isinya jersey guys cantik banget sumpah gila cakep banget sumpah. Lagi mari aku jebol jersey tapi banyak yang belum aku pakai ntar aku pakai dah tapi kalau yang gede-gede papa aku minta guys dia bilang cek kalau jersey yang gede udah buat papa aja deh itu lemari udah mau jebol tau gak ini aku udah beli lemari loh aku udah beli lemari tau gak duh emang udah gak muat sih. Lagi kemarin kan baju dari Erigo kan aku bawa pulang. Beberapa aku bawa pulang. Terus aku udah beli baju juga di sana. Aduh udah rame banget deh. Serame itu bajunya. Diam-diam aja ya. Lemari baru. Gak baru sih, kalian udah lihat. Maksudnya tapi aku baru beli tahun ini guys. Lia sorry skip VC bulan ini. Emang boleh seminta itu. Lia makasih udah doain adik aku. Sama-sama.
Hai Kak Adel, ya sorry skip PC bulan ini. Gak apa-apa Kak, Owen. Bocil keramatnya mana ya? Ada di bawah. Gak usah dia. Tuh gak sih? Gak jadi deh. Udah, ini rahasia keluarga. Kiu-kiu. Semuanya udah seru banget muat guys. Tempat fan letter aku aja udah gak muat guys. Muat gak? Fotonya Lia. Fotonya Lia. Fotonya Lia. Aku atau aku putih amat muka lu. Aku bingung kalau fan letter nulis apa. Apa aja yang pengen kamu sampaikan ke aku? Untuk sel lemari guys, lemari yang muat untuk 10.000 baju guys. Nih guys, rame banget nih guys, kemarin STS aku guys. Lucu ya pada bawa light stick. By the way, infokan gimana cara ganti baterainya. Kalau baterainya habis, light sticknya gak bisa nyala lagi. Tanggal 19 kita vecil ya. Oke, Kak Owen. Perkenalan Gen 12 ada live-nya gak, Ci? Gak tau deh. Ntar aku tanya ya sama Gen 12-nya ya. By the way, aku juga gak tau soalnya. Aku juga gak tau Gen 12-nya siapa, gimana caranya aku nanya. Yaudah sih guys, aku cuma mau kasih itu aja. Kayaknya aku udah harus mandi. Tadi udah mandi sih, ah ketahuan kan. Ah keceplosan kan. Eh, ada Kak Mario. Lucu banget tadi ada yang terbang. Makasih ya Kak Mario Aska. Lucu banget, iyalah jelas. Jelas, siapa itu ya? Siapa dia? Cilia, Cilia, wow. Mana aku denger itu pas kalian Engkorin Taisa. Dan tadi showroom di sini aja kah sih? Lightingnya bagus, cakep dan nggak akan jatuh nih HP. Raisa 16, wow. Raisa 16, wow. Na 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 na. Apalagi yang kata-katanya. Pokoknya untuk Raisa apapun kulakukan gitu bukan. Raisa 12 16. Oke guys, segitu aja showroomnya hari ini. Kita ketemu lagi di 2024. Boong lah, mana kuat sih aku gak showroom sampai 2024. Guys, kalian harus ingat guys nih. Oke, aku kan kasih pesan ya, tolong di screen record ya. Oh, walaupun aku sibuk skripsian guys, tenang guys, tenang, tenang, aku tidak sesetres itu kok. Aku bisa membagi waktu dan aku gak suka diri aku ada di bawah tekanan stres atau apapun. Jadi kalau emang aku udah mumet di skripsi, saya akan meninggalkan skripsinya sejenak, lalu akan refreshing dan aku akan fokus aja dengan diriku sendiri. Kemarin pas aku showroom, makasih diskonnya ya Kak Lazu. Makasih ya diskonnya Kak Lazu. Kemarin pas aku showroom, aku cerita-cerita yang pasti tayang terus ya gak apa-apa sih, dikontenin kan di TikTok. Terus pakai soundnya sedih gitu loh. Terus kayak mungkin orang-orang overthinking ya. Terus komennya pada kayak, semangat Lia, semoga kamu bertahan, semoga kamu survive. Ngeri deh, Lia great gitu. Guys, gak mungkin guys.
Tenang guys, saya kalau disuruh milih skripsi apa JKT, saya pilih JKT guys. Oke, tidak perlu overthinking. Karena aku nggak begitu ke orangnya. Makanya, bapak lo, Gret. Eh, nggak boleh ngomong gitu, masa. Nggak boleh ngomong gitu, Kak Dinda. Masa ada ya, masa kalau misalnya ada orang ngomong gini, kalau gabut, Gret aja, Lia, gitu. Kak Dinda yang balesin ya, di komen TikTok aku. Bapak lo, Gret, gitu. Kak Dinda yang balesin gitu ya, saya aku kan nggak mungkin bales gitu ya. Terlalu kasar itu. Aku butuh semangat kerjain tugas. Aku juga butuh semangat untuk kerjain tugas. Ih, kalian jangan stres-stres guys, kata aku mah. Kalau mau stres ngerjain skripsi mah tinggalin aja udah. Gak harus selesai besok kan? Aku juga sebenarnya harusnya selesainya Desember sih. Tapi ya, gak bisa. Saya sibuk. Guys, aku suka banget rambut aku lurus, guys. Gimana dong, guys? Aku mau panjangin rambut. Tarang. Telat gaji? Enggak. Kalau stres, mancing. Betul. Mancing keributan. Semangat ya, semuanya. Benar, masih ada semester depan. Cantik rambut panjangmu kayak Halan. Oke. Ayo ses yuk. Aku gak suka ternyata rambut aku dikepang dua kayak waktu aku di pantai di Pattaya. Ternyata aku tidak suka guys. Aku tidak akan pernah rambut seperti itu lagi. Oke guys, makasih ya semuanya yang udah nonton showroom. See you meet and greet, to shot, konser. See you semuanya. See you juga tanggal 19, semuanya makasih ya. Eh ada Kak Abi, Sta. Ah Kak Abi jangan marah. Jadi kemarin pas aku unboxing itu, aku ketinggalan kan giftnya Kak Abi. Padahal itu giftnya gede banget, ternyata itu tuh ketimpa-timpa. Pas aku udah selesai showroom, aku baru lihat, lah yang ini belum di unboxing, ada 3 gift kalau gak salah. Kak Abi, siapa lagi gitu, 2 orang lagi. Tapi udah aku buka kok. Makasih ya Kak Abi. Maaf ya, tidak akan unboxing. Bukan aku gak mau kok, aku gak sengaja, sumpah. Jangan marah. Oke. Okay. Jangan marah, please. Please. I'm feeling lonely. Gimana sih? I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of. But still I wanted more, more, more. I give a second chance to Cupid. Gak jelas deh aku. Oke, makasih ya Kak Firman. Dari 21 lah ya. 22 deh, udah terlanjur. Makasih ya Kak Firman, Kak SOF, Kak Abi, Kak Akumayu, Kak Ucak, Kak Met, Kak Kataklism, Kak Happy, Kak RDTKY. Kak RDTKY itu sekarang itu maksudnya Kak Radit Kui, bukan sih? Kalau salah ya udah maafin. Kak Heri juga makasih, Kak Rama, makasih ya tadi video call. Makasih Kak Andri, Kak Ilman, Kak Dion, Kak Aan. Makasih Kak Lazu, makasih juga Kak Ero, makasih Kak Mario Aska, makasih Kak Cokro, Kak Sultan Amanda, Kak Indra Panca, dan Kak Nyoman. Makasih semuanya udah nonton showroom, udah video call, sudah berusaha war to shot dan meet and greet.
Makasih juga kemarin yang udah ngerayain STS-ku. Love you all, saatnya makan. See you Surabaya. Gila aku lucu banget. Eh by the way tau gak sih, kemarin pas Erigo ya, aku dikira aku lebih mula lebih muda daripada Ella. Kan aku sama Ella sama Raisa duduk sebelahan. Terus kayak, kak, tebak umur. Terus, kamu 16, ini kan aku, ini Ella, ini Raisa 16, 18, 17. Ella dikira 18, Raisa dikira 17. Gimana ya? Ya aku juga gak pengen sih mukanya baby face gini. Asik. Flexing. Gak boleh kayak gitu. Yeah, awet muda. Makasih ya. Kemarin udah kan jadinya gak jelas. Udah guys, sebelum omongan aku tambah gak jelas, kita harus berhentiin ini live. I'm your city. Kenapa sih lesung pipi cuma ada di sini? Kenapa nggak di sini juga? Ayah Aan, oh my god, kan kamu sekarang punya sugar baby, Kak Dandi. Niko shokai dong Ci. Si social butterfly energik dan pariang. Halo semuanya, aku Lia. Kami adalah 7 member generasi. Apa sih yang Raisa ngomong? Kami adalah 7 member generasi. 7 member generasi 10. Kami adalah 7 member generasi 10 JKT48. Mohon bantuannya. Teng teng teng, tak ingin ku melupakan karena aku selalu berada di sini. Duh, ih denger gak? Eh kalian melihat apa? Keajaiban dunia gak sih? Nih, katanya ini kan tangan. Perhatiin baik-baik. Lihat gak ada yang berubah? Ini bisa aku tusuk guys. Tuh, ada yang bolong. Lihat gak sih? Serem ya? Mulai lagi. Lihat dari samping nih. Ini kan ini tangan. Tuh. Berubah kan pulangnya. Kayak ada yang naik. Di sini itu kayak ada rongga. Terus bisa aku tusuk. Kalau kalian lihat asli ini tuh bisa bolong. Balik lagi. Hebat kan? Bukan urusan tau. Emang gitu. Lesungnya pindah ke lengan. Tapi yang ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini bisa nih. Geser kan? Bukan kecengklek orang gak sakit. Tapi diam-diam aja ya. Ini sebenarnya hidden talent aku. Aku lolos JKT gara-gara ini guys. Kak, mau lihat gak bakat yang gak ada member JKT punya? Aku bilang gitu. Kayak gini nih kak. Prak gitu. Oke Lia kamu lulus. Selamat ya nama panggung kamu Lia. Gak bisa Aurel ya. Thank you kak. Lolos. Tapi bye guys. Thank you.